Yang pertama, sebagai warga bangsa, kita harus bijak, harus hati-hati, jangan saling menyalahkan satu sama lain, sesama anak bangsa, apalagi generasi muda, harus menunjukkan sikap yang baik, ya, antara tutur kata, perbuatan, itu harus sama, ya. Jadi mari kita bersinergi positif sesama anak bangsa membangun bangsa dan negara, ya. Tidak boleh saling menyalahkan, apalagi menuduh satu sama lain, saya kira tidak bijak, ya, apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh atau pimpinan, ya. Jadi mari kita saling berhusnuzon, saling bersangka baik sesama anak bangsa. Mari kita bersatu, kompak, membangun bangsa negara, membangun DKI Jakarta bersama-sama.